Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tengah pekan ini. Jadi kita akan bahas receiver yang cukup oke sih menurut saya. Jadi disimak saja ya. Ya, tengah pekan ini akan ada Liga Champions lagi. Jadi, kita akan bahas tentang receiver Gardiner Ottimo. Dari kemarin, saya sudah kepengen bahas receiver ini sejak gratisnya Piala Dunia kemarin di receiver ini dan juga saudaranya si Star dan juga si Optus. Jadi, Ottimo ini adalah keluarganya Cafe Saint. Ya, benar, Pay TV. Jadi, kita akan bahas yang berbayar lagi nih. Eits, tapi tenang dulu. Disimak saja dulu ya. Ottimo adalah receiver rekomendasinya untuk Garmedia atau Cafe Saint di satelit Measat KU Band yang kemarin biasa kita kawinkan dengan Nin Media, tapi berhubung Nin Medianya sedang tidak batuk, jadi kita skip saja pembahasan yang KU Band ini karena sama saja sih dengan yang si Band. Sekarang kita fokus ke yang si Band dulu, yang paling gampang, yaitu di satelit Palapade. Ottimo bisa kita saksikan juga di Cafe Saint versi C-Band di satelit Palapade yang harusnya kalian sudah pada kenal satelit ini. Ya istilahnya sih kagak perlu geser-geser antena lagi, orang satelit kita sehari-hari kok. Selain kejutan di gratisnya Piala Dunia kemarin serta gratisnya Asian Games kemarin, di receiver-receivernya Cafe Saint termasuk di Ottimo dan Star ini. Nah, promo lanjutannya adalah gratis band 3 sampai bulan Desember 2018 ini. Tetapi baru-baru saja info yang kemarin katanya diperpanjang sampai Juni 2019. Nah loh, mirip Garuda Soccer yang kita bahas kemarin kan, walaupun cuma band 3. Tenang, bukan hanya karena gratis band 3-nya ya, sehingga kita bisa menyaksikan Liga Italia yang sekarang sudah ada Bang Dodonya. Saya bukan Dodo Lovers kok. Tapi karena ini nih, ada paket sport seharga Rp29.000 per 7 hari. Yang ada Bain 1, 2, dan 3, serta TSB 1, 2, dan 3. Nah, kan? Oke, sebelumnya, kenapa ini spesial? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Bain 1, 2, dan 3 Indonesia sudah tidak menayangkan Liga Champions dan sudah diambil alih oleh siaran TSB atau Total Sport Blast yang hanya ada di Cafe Saint. Yang lain sih, Bain 1, 2, 3-nya pada kompit semua, cuman TSB-nya yang kagak ada. Dan dengan adanya paket 7 hari ini yang menurut saya sih cukup murah, kalian bisa mengontrol kapan Liga Champions-nya bakalan tayang jika memang kalian kepengen nonton Liga Champions-nya saja sih. Nah, dihitung-hitung saja tuh. Dan menurut saya sih keadaan ini benar-benar cukup membantu bagi yang memang kepengen Liga Champions-nya. Jadi jika kita cek kembali altem andalan kita di Taikom 5 dan Upstart 6 yang sudah tidak menayangkan Liga Champions, walaupun akhir-akhir ini dibantu dengan hadirnya Fit yang nungging di timur itu, tapi entah sampai kapan, kita cek saja kelanjutannya. Dah, kembali ke Ottimo. Ini dia siaran Bain 3 yang gratis sampai Juni 2019, info terbarunya. Time before rolling it out to Biraski. Lumayan bisa lihat Bang Dodo. Langsung aktif ya. Lumayan. Full Liga Italia. Tapi sebentar kita cek-cek dulu di menunya. Untuk menunya sih saya rasa cukup simple. Dan ada juga siaran-siaran lainnya yang ikutan gratis. Kayak My Kids.
Dan memang band satunya sih masih belum open ya, karena hanya bonus band 3 saja. My Cinema. Nick Gladden. Dan juga ada di bioskop. Ingat ya, di frekuensinya Cafe Sen yang si band 3600 vertikal 31.000, atau kalian bisa ke Measat yang KU band 12397 horizontal 31.000. Oke, kita akan coba aktifkan paket yang 29.000 itu buat cek channel TSB atau Total Sport Blast, dan juga ada band 1 dan band 2-nya. Silakan kalian top up dulu saldonya. Kalau sudah, kalian langsung masuk ke webnya CafeSen atau download aplikasi My CafeSen di Play Store. Kita pilih aktivasi paket. Di sini ada kolom nomor pelanggan, serial STB, paket dan juga jumlah bulannya. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui nomor pelanggan, dicek dulu dah. Cek kode-kode yang ada di atasnya receiver. Ada STB ID, SES nomor, dan juga serial nomor. Untuk mendapatkan nomor pelanggan, kalian bisa langsung via SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga LINE. Jadi, kita via WA aja. Sebenarnya di sini komplit sih. Ada buat cek saldo, cek masa aktif paket, dan juga aktivasi paket. Ketik cek spasi nomor STB yang serial nomor ini ya, yang paling bawah. Nah, ini dia nomor pelanggannya. Langsung kalian top up dulu saldonya, tapi minimal yang tersedia adalah 50.000, sedangkan yang kita butuhkan untuk mendaftar paket sport yang 7 hari itu hanya 29.000. Jadi sisanya langsung jadi kas atau buat nambah-nambah daftar paket berikutnya. Yang kepengen top up saldonya atau sekalian dibantu aktivasinya, atau juga yang kepengen beli receivernya, saya rekomendasikan juragan kece. Jadi abang saya juga, Bang David Chandrawan atau Gria Parabola, Kebumen, Jawa Tengah. Kita akan langsung daftar paketnya, bisa via WA juga ya. Tapi saya mau coba cek via webnya saja. Kembali ke web tadi, masukin nomor pelanggan, nomor serial STB, yang ketiga itu, pilih paketnya, yang Gol 07 ini, cuma ada pilihan satu ya. Submit. Dan cek di bawah, udah sukses. Langsung kita cek siarannya. TSB. Dan ya, langsung kebuka. TSB 3 Total Sport Blast. Dan juga TSB 2. Dan TSB 1. Aman semua untuk Liga Champions-nya. Jadi channel TSB-nya ada 3. Karena kita tahu pertandingan Liga Champions saat fase-fase grup seperti ini bisa sampai 6 match dalam jam yang sama.
ada band 1, dan juga band 2. Ada Vexport juga. Dan Foxport. Ada AFC ya, tapi Indonesia sudah pulang kampung, lupakanlah. Oke, mungkin itu saja pembahasannya. Dan mungkin pembahasan lengkapnya masalah fitur receiver ini kita akan bahas saja di video selanjutnya. Karena ini durasinya sudah sangat kepanjangan, jangan sampai bosan ya. Dan mungkin juga akan ada kejutan lainnya di Garmedia, jadi kita nantikan. Terima kasih sudah nonton, silakan subscribe channel ini biar kalian selalu dapatkan pemberitahuan setiap kami upload video terbaru. Terima kasih dan wassalam.